Raden Mas Surja Pranata, Ejaan Suwandi, Surya Pranata, atau sering ditulis Surjo Pranoto, tanggal 11 Januari tahun 1871 sampai 15 Oktober tahun 1959, adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang ketiga oleh Presiden Ri Soekarno pada tanggal 30 November tahun 1959, surat keputusan Presiden Republik Indonesia No. 310 tahun 1959, tanggal 30 November tahun 1959. Latar belakang dan pendidikan, Surjo Pranoto, dengan nama kecil Iskandar, adalah kakak Suwardi Surjaningrat Ki Hajar Dewantara. Secara genealogis, Surjo Pranoto adalah seorang bangsawan. Ia adalah putra sulung dari Kangjeng Pangeran Harya KPH Surjaningrat, yang mana sang ayah sendiri adalah putra tertua dari Pakualam Tiga. Ini berarti Surjo Pranoto adalah anak laki-laki pertama dari seorang putra mahkota. Namun hak naik tahta sang ayah menjadi batal karena ia terserang penyakit mata yang mengakibatkan kebutaan. Iskandar sebagai anak bangsawan, termasuk golongan pribumi yang kedudukannya disamakan dengan kalangan bangsa Eropa. Dengan statusnya itulah ia bisa masuk sekolah rendah Eropa atau Ropise Lagere School ELS. Setamat dari ELS, Surjo Pranoto mengambil Klein Ambetenaren kursus atau kursus pegawai rendah, yang kurang lebih setingkat dengan Mirwit Gebreit Lager Onderwis Mulo, yang sekarang setara dengan SMP. Lulus dari kursus tersebut, Surjo Pranoto diterima menjadi pegawai kantor pemerintahan kolonial di Tuban. Ia akhirnya dipecat dari pekerjaan tersebut karena menempeleng seorang pejabat kolonial berkulit putih. Sekembalinya dari Tuban, Surjo Pranoto langsung diangkat sebagai wedana sentana di Praja Pakualaman dengan pangkat Panji. Jabatan itu kurang lebih sama dengan kepala bagian administrasi istana. Pada tahun 1900, Surjo Pranoto mendirikan sebuah organisasi bernama Mardi Kaskaya. Sebagian besar pengurus organisasi ini adalah kerabat Pakualaman. Mardi Kaskaya kurang lebih mirip sebuah koperasi simpan pinjam. Pada akhir tahun 1901, Surjo Pranoto mendirikan sebuah klub pertemuan dengan nama Societe Sutroharjo. Klub ini kurang lebih merupakan sebuah perpustakaan yang sangat sederhana. Dalam klub ini, orang bisa membaca berbagai bacaan, seperti surat kabar dan majalah. Sehubungan dengan keberadaan Mardi Kaskaya, ruang gerak rentenir semakin berkurang. Mereka sering menemui umpatan dan cacian ketika keluar masuk kampung-kampung. Akibatnya, konflik terbuka sering terjadi. Insiden-insiden tersebut dianggap oleh pejabat kolonial sebagai gangguan ketentraman umum karena keberadaan Mardi Kaskaya dengan Surjo Pranoto sebagai pendirinya. Oleh karena itulah pejabat kolonial, menyekolahkan, Surjo Pranoto ke MLS Middle Barrel Lenbu School sama dengan Sekolah Menengah Pertanian di Bogor. Perjuangan Pangeran Surjo Pranoto dan juga bangsawan-bangsawan lainnya di Praja Pakualaman, umumnya tidak pernah menyembunyikan kenyataan sejarah, bahwa di dalam tubuh kerabat Pakualaman itu, terutama Sri Pakualam kedua telah mengalir darah rakyat jelata yang segar yang berasal dari seorang petani di desa Sewon, Bantul, Yogyakarta, yang bernama Ranadikdaya. Pada zaman perang perebutan mahkota tiga tahun 1747 sampai tahun 1755 ia ikut terjun dalam perjuangan melawan Belanda VOC dan pernah memberikan jasa yang luar biasa kepada Pangeran Mangkubumi, adik Sunan Pakubuwana II. Sebab itu kepadanya dijanjikan kedudukan yang baik apabila pemberontakan Pangeran Mangkubumi itu berhasil dengan kemenangan. Tapi sesudah perang selesai dan Pangeran Mangkubumi memperoleh bagian barat Kerajaan Mataram setelah Perjanjian Gijanti 1755 dan ia naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama, Sultan Alpa akan janjinya dan memberikan Ranadik Daya pada kedudukannya sebagai prajurit. Karena sakit hati, maka Ranadik Daya meninggalkan istana tanpa pamit dan kemudian mendirikan perguruan di desa Sewon. Ia kawin dengan gadis desa setempat dan kemudian beranak tiga orang, yaitu Prawiranata, Prawiradirja, dan seorang anak perempuan, Sedamirah Sirimirah. Di kemudian hari, Sang Putra Mahkota, yang nantinya menjadi Sultan Hamengkubuwono II, yang belum tahu menahu asal-usul Sedamirah, telah jatuh cinta kepada gadis desa itu. Maka tanpa sengaja setelah mereka menikah, Ranadikdaya terangkat dengan sendirinya kepada kedudukan yang mulia, sebagai besan Sultan Hamengkubuwono I. Ketika Sultan yang pertama mangkat pada tahun 1792, Putra Mahkota segera naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono II, dan sedah mirah diangkat menjadi Permaisuri, bergelar Gusti Kangjeng Ratu Kencana Wulan. Dari Permaisuri yang berasal dari rakyat jelata ini dilahirkan empat orang anak, putri semua, dan tiga dari keempat putri tersebut diperistri oleh bangsawan-bangsawan yang memiliki kedudukan yang penting dalam sejarah. Yang pertama adalah GKR Ayu, menjadi permaisuri Sri Pakualam kedua dan menjadi asal keturunan pahlawan-pahlawan nasional Surjo Pranoto dan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, GKR Anom, diperistri oleh KPH Purwanegara, Bupati Madiun, lalu yang ketiga, GKR Timur, diperistri oleh KPH Natakusuma, Putra Sri Pakualam I. Yang terakhir adalah GKR Sasi, diperistri oleh Patih Yogyakarta, Kangjeng Raden Adipati Danureja III. Asal usul keluarga, Surjo Pranoto dilahirkan di lingkungan Kadipaten Pakualaman, tanggal 11 Januari tahun 1871, sebagai putra tertua dari KPH Surjaningrat, putra sulung Sri Pakualam ketiga, yang tidak dapat menjadi Pakualam IV karena sakit penglihatan. Istrinya bernama Jauharin Insjiah, putri almarhum Kiai Haji Abdul Sakur, penghulu Landraat Agama Islam dari Karanganyar, Banyumas, telah wafat terlebih dahulu tahun 1951 pada usia 67 tahun. Selain disekolahkan, Surjo Pranoto mendapat didikan di rumah tentang budi pekerti, dan sesuai dengan adat pusaka kebangsawanan, ia diwajibkan mengerti dan memahami sen itari, karawitan, kesusastraan, membuat puisi Jawa yang dilagukan atau tembang. Menjelang dewasa, mulailah Surjo Pranoto mempelajari soal ketatanegaraan, perekonomian, kemasyarakatan, sejarah, ketuhanan dan lain sebagainya. Perpustakaannya meliputi kurang lebih 3.500 buku tentang berbagai ilmu pengetahuan. Dia kemudian berhasil mendapat ijazah Klein Ambetenar. Karena dipandang terlalu plastik, membuat honor di dalam masyarakat Yogyakarta atas usaha asisten residen, ia dibuang ke Tuban, Gresik sebagai pegawai di kontroler kantor. Di sini ia membela teman pegawainya hingga menempeleng atasannya, seorang Belanda. Ia minta berhenti dan segera pulang kembali ke Yogyakarta untuk menghindari tindakan hukum pemerintah Hindia Belanda atas dirinya, pamannya, Pangeran Sasraningrat yang berpangkat Gusti Wakil, mengangkatnya menjadi Wedana Sentana dengan titel Panji di Praja Pakualaman. Karena masih dianggap sebagai pengganggu asisten residen, membuang, ia ke Bogor dengan alasan disekolahkan pada Sekolah Pertanian Ropes C. Afdeling dengan surat tugas langsung ditandatangani Gubernur Jenderal sebagai izin istimewa. Di sini ia tinggal di rumah orang Belanda bernama Van Hinlopen Laberton yang menganut ajaran teosofi yang membenci penjajahan dan perbedaan hak bangsa-bangsa. Surjo Pranoto merasa menemukan sahabat, guru, kawan, dan orang tua sekaligus. Pada tahun 1907 ia berhasil mendapat ijazah Lenbu Kundige dan Lenbu Leraar. Di samping itu ia memahirkan diri dalam bela diri yaitu Kuntau dan Toya dari seorang Tionghoa asal Kanton. Pada masa ini ketika ayahnya menugaskan dia mengurus adiknya, Suwardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantara, masuk sekolah Dr. Stofia di Jakarta ia menitipkan surat pada adiknya dengan ajakan atas nama pemuda masyarakat dan pelajar-pelajar Bogor kepada student Stofia untuk mendirikan perkumpulan, Pirukunan Jawi, yang boleh dianggap sebagai forloper pendahulu dari ide mendirikan, Budi Utomo. Tapi ajakannya itu gagal, karena tidak mendapat tanggapan. Pada tahun 1908 sampai dengan 1914 ia dipekerjakan sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda dan menjabat sebagai kepala dinas pertanian, Lenbu Konsulen, untuk daerah Wonosobo, Dieng, Batus dengan tugas mengawasi perkebunan tembakau berkedudukan di Kejajar Garung kemudian dipindahkan ke Wonosobo karena harus merangkap juga pekerjaan memimpin sekolah pertanian. Berhubung ada kejadian di Parakan, Temanggung pada tahun 1914, di mana seorang asisten wedana yang anggota Sarekat Islam dipecat dari pekerjaannya karena keanggotaannya itu, maka ia sebagai pembela keadilan dengan protes keras menyobek-nyobek ijazah-ijazahnya sendiri dan melemparkannya bersama bundelan kunci di hadapan residen Belanda atasannya sambil kontan minta berhenti. Selanjutnya, ia bersumpah tidak akan lagi bekerja pada pemerintah penjajah Belanda untuk selama-lamanya dan memberikan seluruh tenaga dan pikirannya pada perjuangan pergerakan politik menentang penjajahan. Aktivitas dalam pergerakan Surjo Pranoto pada zaman pergerakan politik aktif dalam beberapa pergerakan antara lain, Budi Utomo, sepulangnya ke Yogyakarta pada tahun 1908 ia menggabungkan diri pada perkumpulan Budi Utomo. Segera ia diangkat menjadi sekretaris pengurus besar Budi Utomo berkedudukan di Yogyakarta periode setelah Dwijo Sewojo. Perasuransian jiwa OL Mich Boemi Putra awalnya underlongnya Levens Verzekering Mat Secapit PGHB. Dalam periode ini untuk mendirikan maskapai asuransi jiwa dikemukakan oleh Padwi Josewojo dalam Kongres Budi Utomo di Yogyakarta akhir tahun 1910. Kongres menerimanya dengan aklamasi tetapi pelaksanaannya tertunda-tunda. Kemudian pada permulaan tahun 1912 Padwijo Sewojo mengemukakan ide itu kepada Kongres Perserikatan Guru-Guru Hindia Belanda PGHB di Magelang. Usul itu diterima dengan gembira pada tanggal 12 Februari tahun 1912 dengan nama Onderlinge Levens Verzekering Matsecapi PGHB. Karena beratnya biaya, sedang Verzekerden belum banyak yang masuk, maka pengurus mengajukan permohonan supaya diberi subsidi sebesar F300-300 gulden dengan syarat bahwa maskapai hanya dibuka untuk pegawai negeri bangsa Bumi Putra. Dewan Komisaris pada masa itu dibentuk yang terdiri dari RM, Dwi Josewojo, R, Sastrowijono, RM, Surjo Pranoto dan Dr. R, Sustandar yang tidak menerima honorarium apa-apa. Seka itu namanya diubah menjadi OL Mit Bumi Putra. Barisan kerja sama dengan Arbeid Sleger, Adi Dharma. Tidak puas bergerak dalam budi utomo karena tidak bersifat kerakyatan dan tidak revolusioner, ia minta diri keluar setelah usulnya untuk mendinamisir menjadi pergerakan rakyat ditolak. Surjo Pranoto tidak tinggal diam, ia memperluas aktivitasnya sendiri langsung di kalangan rakyat jelata dengan mendirikan Arbeidsleger Adi Dharma, barisan kerja adek pada tahun 1915 di Yogyakarta yang organisasinya disusun seperti di dalam ketentaraan Enstriden Leger, sampai ke pelosok-pelosok dusun, di lereng-lereng dan di puncak-puncak gunung ada wakil-wakilnya. Anggotanya diberi pangkat seperti dalam kemiliteran. Adi Dharma, sama dengan kebaktian yang luhur, bergerak di ekonomi. Usaha-usahanya AL, meliput tabungan, kooperasi pertukangan, pendidikan, kesehatan perbantuan nasihat hukum dan kesemua usahanya didasarkan atas gotong royong. Selain itu ia juga mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat umum, rakyat kecil pada khususnya, yaitu SRSMP Sekolah Guru Sakel School. Kegiatannya yang lain adalah mengadakan ceramah-ceramah, diskusi-diskusi tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergerakan. Hasilnya, antara lain timbulnya Yong Islamiye Tenbon dengan ketuanya Syamsurijal, yang adalah adik bungsu dari Ibu Surjo Pranoto, yang dikemudikan hari menjadi Wali Kota Gubernur pertama Jakarta. Beberapa usahanya, yang lain antara lain, mengadakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf dan kerajinan tangan bagi kaum wanita yang diadakan pada tiap sore hari Jumat khusus untuk menampung wanita-wanita desa luar kota yang pulang dari berdagang di pasar. Dia juga membuka biro-biro penasihat hukum, khusus diperuntukkan bagi orang-orang desa, yang ketika itu kurang terpelajar, sehingga mudah ditipu dan diperlakukan sewenang-wenang oleh para pegawai pangrep raja. Pada masa ini ia menerbitkan buku Pemimpin Landra Atsifiel, yang berisi hukum acara perdata dan pidana dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Untuk membantu rakyat umum, didirikan koperasi gotong royong dengan nama Mardi Kaskoyo yang terbuka bagi para keluarga kaum pergerakan dan rakyat umum. Selain itu ia mendirikan penerbitan penyuluhan Medan Budiman. Dalam periode Adi Dharma pada menerbitkan buku kecil berjudul Kekuatan Batin, The Craft Day Overwin. Karena pertumbuhan Adi Dharma pesat dan besar luas pengaruhnya, lagi terang-terangan aksi-aksinya dalam membela keadilan terhadap kesewenang-wenangan alat alat pemerintah Hindia Belanda sampai mirip suatu aksi politik, maka Arbeidsleger Adi Dharma Dilarang, kantor-kantor markas besarnya dijaga polisi untuk mencegah dan menakut-nakuti anggota-anggotanya berkunjung, para pengurusnya dibayangi oleh Dinas Reserse Polisi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pokoknya barisan kerja Adi Dharma kena pukulan yang hebat bagi semua badan-badan pendirinya. Akan tetapi BKAD bagaimanapun juga telah berhasil menggugah jiwa rakyat kecil akan kesadaran harga dirinya. Merupakan persiapan penggalangan gerakan rakyat jelata, gerakan buruh dan tani terbukti dalam periode berdirinya personil Fabrik Bond gula tahun 1917, Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putera, Serikat Buruh Pegawai Jawatan Candu dan Garamdel. Baca buku karangan Prof. Pringgodikdo berjudul Sejarah Pergerakan Politik. Partai Sarikat Islam Surjo Pranoto merupakan salah satu tokoh pemimpin di Partai Sarekat Islam, ia bergabung dengan partai ini pada tahun 1911, butuh rujukan ia pernah menjabat sebagai salah satu anggota dari pengurus besar Sarekat Islam Pusat. Ketuanya saat itu adalah Umar Said Cokroaminoto, Aminoto, Surjo Pranoto menjadi orang kedua di dalam partai. Dalam kursus-kursus partai yang secara periodik diselenggarakan di Jalan Kepatihan Pakualaman Yogyakarta, ia adalah seorang gurunya. Menurut Hamka, yang memberikan pelajaran ialah H. Fahrudin, Surjo Pranoto dalam ilmu sosiologi dan Cokro Aminoto, sosialisme dan Islam butuh rujukan. Dalam kongres di Surabaya tahun 1919 Surjo Pranoto mengemukakan bahwa kemenangan kelas dan menjadikan alat-alat produksi menjadi milik umum tidak harus dicapai dengan aksi bersenjata tetapi bisa secara moral, protes-protes dan jika perlu dengan pemogokan, kesemua itu harus dilakukan secara serentak, butuh rujukan. Pada tahun 1918, Surjo Pranoto memimpin aksi mogok kerja bersama dengan para petani tebu di Jawa. Para petani ini bekerja di pabrik gula Tanjung Tirto yang dimiliki oleh Handelsvereniging Amsterdam Asosiasi Pedagang Amsterdam. Mogok kerja ini merupakan yang pertama kalinya dan bertujuan untuk mengadakan agitasi terhadap pemerintah Hindia Belanda.